Bro, tidak. Yo, wah ini kalau di Banyumas berapa persen nih kemungkinan hadir? 60%. Oh, 60%? Tanggungan. Orang sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ayo Dafam bersama Bejo dan Mas Nuk. Wah, ini kita akan lihat Bejo. Kenapa kemarin kok ndak ikut kontes ini, kenapa? Nanti kita bisa tanya-tanya sama Mas Nugroho nanti. Setelah kita akan menyaksikan eksklusif ini perdana untuk Bejo, kita ajak keliling ataupun atraksi. Pasti sampai terheran ini pertama kalinya Bejo nih mau. Sampai ngarep mas? Iya. Masuk, peka ya bu. Rada digeret. Ini seharusnya ketemu sama kembang lambe. Iya. Wah ini mau jalan. Seharusnya ketemu sama kembang lambe nih, tapi waduh sangat disayangkan nih pertemuan kembang lambe dan Bejo belum terjadi teman-teman. Masih saya penasaran nih, semoga bosnya ini mendengar request saya ini. Duh, ini Bejo anteng yo mas. Duh. Kepasan nih mas. Oh, mungkin bar luhur sih. So guys, anteng. Iya, orang nyeruduk cilik kan. Nah, jalan kurang lebih sekitar berapa kilo, Mas? 1 kilo. Ini sang legend yang masih bertahan nih. Saya itu sebenarnya berharap dia itu bertemu dengan kembang lambe. Sebagai senior ini, Bejo ini hanya ini melewati bobot gareng. Kalau di kontes terakhir, bisik piro ya mas ya, seton piro toh hinang gerabak? Seton 18 kilo terus 23 tuh seton 23 tuh 24 ya. Wah ini kalau kemarin terakhir timbang 1 ton lebih berapa mas? Jangan disebutin, besok di kontes saja. Di kontes saja. Dan sepertinya ada pemetaan baru di Probolinggo kemarin mas, ada raja ya. Raja itu juga mungkin saya prediksikan juga bisa menjadi penantang serius untuk kelas PO ya, khususnya untuk Mbak Bejo. Pasti ada lubang-lubangnya. Ono pasir rumahnya mas. Ono kanobel ya. Ah mau kejeglong. Bisa balik yuk. Wih rana aku ini.
Sepertinya Mas Nugoro do flu kira do piye piye. Kurang fit. Lah kok menyamping yo. Melayu Mas, gelem lho Mas. Nggih nyurang-nyurang, Mbah. Lek mlebu karo lek. Sik, Pak. Sik, jenengan mengiling. Gede banget Mas, oke Mas. Udah gak sandal jepit aku mbok. Kok gue ucul nah. Mas. Ditemungkul lah Mas, sirai. Ditemungkul lah Mas. Sirai main temungkul. Maksudnya main mengisor sirai loh. Main mengisor Mas, mengisor. Nah men. Pemeringat aku main karo kelak latihan. Main latihan ora kue sih. Sendal. Ayo. Pasir kenapa Mas? Kayak sing keton gede kan Mas pasir Mas. Pasir endi? Pegah aku. Tenang ya, gerane kene itu. Aman. Eksklusif nih teman, pertama kali ya Bejo jalan biasanya. Ini kenapa kemarin alasannya enggak jadi berangkat, kenapa Mas Nugro? Ringas Mas Abi. Hah? Agak ringas tapi. Agak keringas. Ini kalau ketemu sama sapi langsung hajar ini. Sapi pokoknya enggak mau kalah ya mungkin ya. Itu kan tadi harus dikeluarin dulu itu. Mundur-mundur ngendi iki? Mas, mas, mas. Kayak singa yo. Sapi berasa singa. Wis dipapanke kono apa? Sudah cukup ya teman-teman untuk melihat. Kanenan reso aku. Asik. Mbah Bejo ini. Perdana ini Mbah Bejo lari jalan. Tadi kan sempat mau ngelipe ta, Mas. Hah? Tadi mau sempat ngelipe. Lah iya, guru. Sang legend. Yes. Oh.
harus disterilkan teman lokasi sekitar karena takut ngejar. Nanti mudah-mudahan di kontes Banyumas, mudah-mudahan gimana mas, nanti kalau di Banyumas berapa persen nih kemungkinan hadir? 60%. Oh, 60%. Tanggungan. Kalau sekalian 20%.